dan memukul pintu. Dia curi semua yang kita punya. Dia curi semua. Jack, kita harus menjual sapi. Pergilah ke pasar, berangkat sekarang. Jack ambil sapi dan mulai berjalan. Lalu dia bertemu seorang lelaki. Itu sapi yang bagus. Dia bilang. Itu sapi yang bagus. Dia bilang. Aku beli sapimu dengan kacang ajaib. Kacang paling indah yang pernah kau lihat. Aku setuju. Jack lari pulang. Ketika ibu lihat kacangnya, dia berteriak. Dilempar lewat jendela, kacangnya terbang. Dilempar, kacangnya terbang. Waktu kacang menyentuh tanah, tiba-tiba ada suara bergemuruh. Dari tanah tumbuhlah pohon besar, tinggi menjulang sampai ke awan. Dengan tangkainya Jack pun memanjat. Dengan tangkai Jack memanjat. Lewat awan, lewat langit, Jack sangat-sangat tinggi. Ia melihat sebuah pintu besar dengan tanda anak kecil dilarang masuk. Jack jalan lurus tetap masuk. Jack jalan lurus masuk. Lalu dia dengar suara yang menyeramkan. Raksasa berjalan. Boom, boom, boom. Raksasa berjalan. Boom. Three, five, four, four. Aku mencium bau anak kecil. Raksasa jahat melompat-lompat. Dan Jack terlempar keluar dari ruangan. Di belakang dia mengejar-ngejar. Di belakang dia mengejar. Raksasa mengejar, dia kejar Jack kemana saja. Lalu tiba-tiba, hip hip hore! Gigi dan Noah datang untuk selamatkan Jack. Raksasa membeku seperti batu. Raksasa seperti batu. Lalu Jack berlari secepatnya. Dan dia temukan sekantung emas. Emas ibunya yang raksasa dulu.